bersyukur buat kedatanganmu ke dalam dunia ini. Kau tinggalkan surga mulia menjadi sama dengan manusia. Yesus, Engkau penyelamat dunia ini. Engkau datang menjadi juru selamat. Engkau Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ku bersuka buat kelahiranmu di kandang kota Kuasamu Tuhan menjadi sama dengan manusia. Yesus, Engkau penyelamat dunia ini. Engkau datang menjadi juru selamat. Engkau datanglah, Engkau datanglah, mari masuk ke dalam hidupku. Mari masuk ke dalam hidupku. Mari masuk ke dalam. Demikian bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.